Jangan buang biji durian. Inilah 5 khasiat dibalik biji durian bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Herbal Tube. Mulai saat ini, jika makan durian, jangan buang bijinya, karena ada khasiat luar biasa pada biji durian untuk kesehatan. Mungkin buat Anda yang sering mengonsumsi buah durian atau bahkan menyukai buah tersebut, tentunya sudah paham betul khasiat bijinya. Tapi jika belum tahu, sepertinya memang harus menonton video ini sampai habis. Di hadapan saya saat ini ada beberapa biji durian. Untuk mendapatkan khasiat dari biji durian ini, tidak bisa langsung kita konsumsi begitu saja, karena mengandung asam lemak siklopropena yang merupakan racun berbahaya bagi tubuh. Cara termudah untuk menikmati biji durian ini adalah dengan menjadikannya camilan, yakni dengan direbus hingga lunak. Selain direbus, bisa juga diolah menjadi makanan yang enak seperti kolak biji durian, keripik durian, dan lain sebagainya. Manfaat pertama dari biji durian ini adalah untuk menguatkan otot dan menjaga daya tahan tubuh berkat kandungan protein di dalamnya. Manfaat kedua baik untuk penderita kolesterol. Biji durian mengandung minyak esensial dan lemak baik yang sangat disarankan dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Manfaat ketiga untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan fosfor dan kalsium yang tinggi sangat baik untuk menjaga kesehatan gigi dan mengurangi resiko osteoporosis. Manfaat keempat sebagai sumber energi dan tenaga. Biji durian mengandung sari pati yang tinggi. Pati merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Senyawa ini juga diklasifikasikan sebagai energi tinggi, yang bisa membuat perut lebih lama terisi daripada jenis karbohidrat lain. Manfaat kelima untuk mengatasi masalah pencernaan. Biji durian mengandung serat yang baik untuk mengatasi masalah pencernaan dan sembelit. Kandungan serat ini kabarnya akan bekerja dengan makanan probiotik yang berkontribusi dalam menjaga sistem pencernaan. Nah, demikianlah manfaat luar biasa dari mengonsumsi biji durian. Tetapi harus diingat bahwa tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan mentah, minimal harus direbus dulu. Meski direbus tanpa bumbu, rasanya lumayan enak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.